Bimak dengan puasa terus menghilang kontak terakhir insyaallah Selasa sore malam Rabu awal terakhir malam Rabu dekik tasyakuran khutmil Quran di syarikat doa hataman al karena sepen baca doa hatam Quran sepen situng doa baca membaca khutmil Quran manika paling sepenih petong poloi buh malaikat noro aki maca amin maca amin dekare goreng se ampun hatam padiki Allah dari tadarus traweh Allah tentu ini ampun bisa datang bagi kita baik sarang kesyukuran doa bersama. Kemudian hari Selasa sore pembagian santunan zakat fitrah lagi boleh saya kita masuk zakat fitrah pun banyak dengan rengki mai kompol membaginya dengan masyarakat banyak boleh berterima mungkin dalam jalan orang tu lebih kena banyak dari berapa masyarakat yang perlu kita bersama-sama pagi Selasa sore buka bersama lebih banyak anak yatim bukan dari saya orang-orang semua lagi pada senior anak anak yatim saya dari sepuluh ribu dua ribu lima ribu silakan pagi kita pagi Selasa sore malam lepunya tentu kita membaca Quran insyaallah menabi tadi perubahan di Kamis ada yang pun telah selepon pada kita ada perubahan Kamis. Nah, hikmah dari terawih ini kaitnya dengan di 16 hari bulan Syawal usahakan seperintah Rasulullah lakon ini apa? Witir sholat witir sampunipun sholat isya witir ini bisa lampaki lasar isya bisa lampaki deki pukul tahajud dah setelah tahajud dulu pahat deki langsung witir karena witir mereka panotop sholat cuma bisa esaba ya de Malaysia witir gitu kenapa Sayyidina Umar melakukan Sayyidina Abu Bakar sama-sama sahabat Rasulullah ini ketika witir menambi Abu Bakar langsung witir mari sholat isya langsung witir serakaat pertama seluruh kaat kita seluruh kaat ada kelihatan lewat witir seluruh kaat langsung sholat sholat putri salah serakaatin ya Abu Bakar bila alasan sholat isya sholat witir kita yakin kenapa ini witir mari isya takut deki kemerdekaan tak ngidin ada sedikit lepam deki ngidin tak usah witir boleh langsung sholat tahajud ya kore kita bagi terawih ya kore nak berdem bikin nak salam terawih sampai sepuluh rakaat sholat lain jelas ya kore dan puasa Ramadan sholat malam mah puasa Ramadan panikannya mana sholat terawih kemudian juga tak usah tahajud sholat terawih karena Ramadan terawih tapi kibadah juga saya niat sholat tahajud sore. Tapi yang penting witir. Lestari sholat isya sampai kontak kota hidup deki malam. Lestari sholat isya, sholat sunat dua rakaat, terus sholat witir sekalian. Telu kali pada ini saya tidak bukan. Mun saya tidak Omar witirnya oke. Sebelum subuh karena ki nambahin karena nak Sayyidina Umar badan kula yakin ki bisa gini pancingan siapa nih kak mun pancingan lah capek lesok ala ko takut tak ngidin deki lebih bagus sholat witir lah sholat nih insya
Ini kan tolonglah buat, kan ini sangat penting. Sangat yang perintah Masyarakat Rasulullah, cek sampai tak witir. Cik pakai mereza, gitu. Terus posisi, belum bilang kita nyampaikan. Tujuk dengan Nabi sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat karena dia terawih. Rasulullah menikah lenggina benih sholat tahiyat akhir. Sebanyak Rasulullah lenggina tahiyat awal. Model tahiyat awal. Benih merah itu. Sebanyak, tapi tak kenapa. Tak kenapa, kesambian kan biasa. Sholat witir, apa? Sholat terawih, biasa. Posisi lagi pada musuh tahiyat akhir. Kenapa? Cuma Rasulullah yang banyak, bahkan hampir semua, pilih durokaat, Rasulullah lenggina posisi tahiyat awal. Faham ya? Tahiyat awal, benih mirah yang tadi, kenapa? Sopo sekajar, eka tojui. Sopo sekajar, elenggini. Mau tahiyat-tahiyat kan, sopo sekajar masuk. Ya. Jadi kan, noro panik bagus, kita tahu sunnah sun. Mira yang tidak kenapa, kan di munculkaat lebih banyak Rasulullah tojuk mereka. Kenapa iftirah namanya tojuk dengan atas kaki. Berdua, salam. Salam menikah dan ke imam. Ini imam, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, buru sampian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ber tak berat dalam berat, ini kan berat berat. Ternyata yang tak ber ini, tak ber. Kuliah beda jam dia ngelau. Sekarang ketemu tengah, tuh bangun tak tak ber. Maka mohon berjamaah, mohon berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngeteh. Sambil beri doa, maka masya Allah ibadah Allah ini. Jangan lupa buru, punya kelakuan. Rezeki minta sebanyak, sehat minta sebanyak, kesehatan minta sebanyak. Tiga wajah minta saya sekoni lah ini kan tak benar. Coba, mau nambah aja minta saya sekoni. Kesehatan minta saya banyak. Beras minta sebanyak, kalau. Kok aja minta sekecil. Makanya, assalamualaikum warahmatullahi. Sempat lagi doa lalu Muni kan as'alukal fawza bil apa? As'alukal fawza bil jannah. Dulu kalau assalamualaikum warahmatullahi. As'alukal najata minan nar wal afwa indal hisab. Buru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Makanya bila salat panik kayak cepat banyak perintah-perintah jemur Rasulullah, banyak jemur Rasulullah setek kalah, terutama di salam. Kata berapa celokan berlambat tahu kenapa? Tahu satu kapuru. Assalamualaikum warahmatullahi langsung kita tahu sebutkan kata Pak Fit punya mandan dari dulu. Pemaris salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti sempat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi si umur si lalu berani jamiah Nahdlatul Ulama dengan NU berikan sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi. Ibu Muhammadiyah sebenarnya terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami insyaallah. Jadi tolong dong witir lampaki lastar repon sholat isya. Deki tahajud boleh tak berapa? Seperti tidak witir boleh, karena mau witir boleh tidak. Berdua masalah tujuh lekinan dua rakaat, posisi leki dua rakaat. Ini Rasulullah saw yang bagus. Paman sampean dimulai sengit itu on. Seperti kalau tujuh ada masalah. Curuan ada temu ruan, ada temu buntun ada masalah. Pas salam, ya salam dimun berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan digeluh. Assalamualaikum warahmatullahi. Buruk. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kan, pandu bagus. Jangan sedih bagus.
Terakhir puasa sunat Syawal. Tolong mana bisa membongkar lagu nampaknya tak musim kelakuan lakoni. Teka seminggu cecel lah, cecel. Seminggu sekalian Senin toh, kau tahu malah keterbit kesampian. Terbitnya satu. Kita boleh. Ibu-ibu terutama ibu-ibu di zaman. Ibu-ibu saya di otang sekaligus majar otang elam paki dengan bulan Syawal. Ini bagus. Oleh gajaran pahala dua kali. Tapi niat majar otang keng etaonik dengan bulan Syawal. Ini oleh gajaran dua. Situ majar wajib otang. Saya nomor dua oleh hormat puasa sunat bulan Syawal. Tidak demarin. Tolong kenapa nikah? Mula tambah demarin mereka babat pada masa apa sah setahun pun tidak. Okay. Senika jadi tolong juga Roma ibu solat bapa solat. Patu maknina nikah tetap penting sangat penting. Patu maknina siapa yang Rasulullah dan nikah? Bacaan-bacaan ya cek. Cek tabat melolol, mulai lambat kan tabat melolol sampai 28. Mulai lambat pun gini ya. Katanya aki ulang bacaan saya tabat, ya bimbang, bimbang pun tabat. Kita mau makai lambat, ngasih tabat. Ini pun contohnya ada yang mau ngemangkain maupun gue tabat, 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 tabat. Hah? Ya apa 28? Ini aja pada itu mau konjol. Macakan fakirun mah. Tak, itu mau guna. Jadi tolong saya berkelanjang waktu ini Al-Qadr, anda adalah Fil-Fil Qadr. Masa Quran 114 surat kun kali 2 Tabat sogulu, tabat kulhu, tabat ini bahaya. Tak apa bagus ini ya coba variasi lah ya. Al-Qadr, syukur dan adzallah waktu ini wa du'a alam nasrah. Ini apa tabat, tabat, tabat. Gak ada apa kuning Tuhan, Rasulullah, kipah, bagus lah. Coba kita variasi supaya kita lebih lama dalam sholat lebih lama terutama dalam ruku dan sujud. Untuk motor pun sekali pengumuman Selasa sore kalau kita ada santunan, kemudian malam Rabunya terakhir, puasa terakhir, terawih terakhir sekaligus kita khatmil Quran. Sekarang kita baca Quran, kita doakan, kita syukuran. Syukuran kita rasulah ya. Ada 70,000 malaikat membawakan kita untuk keselamatan dunia akhirat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.